Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, dijemput yang berbahagia Panglima Operasi Udara untuk memakaikan crest Exercise Beach Flag 2018 dan kewangan. Tetapi pada tahun 2017 kita telah dari capacity untuk hadiri latihan dari buka kewangan yang kita telah macetkan tahun lepas. Tujuan eksersis ini adalah untuk meningkatkan skill kompetensi anak-anak kapal di kota ini. Pertama sekali anak kapal berjaya berjuang di arena satu di arena yang luas, iaitu satu ketumpukan yang terdiri pada beberapa negara yang akan dilihat, contohnya dari Australia, Singapore, Indonesia, Thailand, India, France, Amerika Syarikat, Canada dan sebagainya. Sebanyak 152 pesawat terlibat hari ini, di mana out of 128 adalah pesawat tujuan. Kita juga mengharap dengan latihan ini untuk membuktikan kepada rakyat Malaysia yang kita berupaya untuk participate dalam satu large force deployment. Di samping itu juga untuk membuktikan yang kita berupaya untuk deploy pesawat dan juga ke satu kawasan yang jauh daripada Malaysia, di mana sana nanti mereka akan diuji, mereka akan terlibat perancangan dan exercise yang akan terlibat semasa pitch back, termasuk dengan fit untuk force location training. Dia ada live exercise, air-to-air refueling. Kalau lihat, kita ada pesawat Airborne AM yang telah pun kita gunakan hampir beberapa bulan untuk melatih anak-anak kapal untuk digunakan sebagai air-to-air refueling, dan mereka akan dan pesawat yang akan digunakan di sana juga. Dan juga package dan mission command exercise yang akan diberikan kepada kita berharap dengan latihan dan yang diberikan kepada kita untuk hadir kali ini memberi peluang kepada kebanyakan mereka yang tidak pernah ada di luar negara, dan kali pertama mereka berada di sana. Ini memberi peluang kepada mereka untuk menyaksikan upayaan
Samping kita mendapat kerjasama di antara Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Australia dan juga diplomasi pertahanan di antara EPM, AMNYA dan PDM khususnya dengan negara-negara dengan tentu negara asing dan juga yang mustahak yang apa yang kita perlukan di sini adalah supaya anak-anak kapal dan juga technician-technician yang terus serta ini dapat menerima ilmu apabila bergaul dengan satu pertubukan yang besar, memang besar, to be very huge. The exercise playground to be very huge, di mana banyak pesawat akan terlibat at one time dalam perang udara dan lintas muka dalam menentukan segala live exercise yang dirancangkan ke tempat dilaksanakan dan jayanya dapat mengatasi sebarang cabaran apalagi di luar negara dan juga yang mustahaknya adalah keselamatan-keselamatan dapat dijaga dan apabila insyaAllah semua mereka akan kembali sini sihat dan selamat. Mereka akan berada di sana selama 3 minggu iaitu mulai 27 exercise akan bermula mulai 27 Julai dan berakhir pada 17 Ogos. Dan diharapkan kita sama-sama doa rakyat Malaysia doa supaya mereka ini dapat melaksanakan tugas dengan kesan efektif di samping ini juga yang kita jarang-jarang dapat menyertai satu pelatihan yang saya rasa ini saya mempunyai kepada combining with the rest of the countries yang lebih besar daripada kita. So itulah tujuan kita datang satu pasukan dari sini ke Darwin dengan harapan supaya kita boleh kembali lagi yang dapat dipakai di sini semasa latihan atau semasa pesawat yang akan terlibat adalah 5 FEA satu pesawat support A4M. Ianya adalah sebagai logistik support dan saya menekankan ini adalah bukan sebagai rasa tanker as well. Soalan lagi? Adakah penerbangan ini perlu sebuah Australia atau? Oh, tak ada. Kita akan stage di dari sini mereka akan terbang ke Kuching bermalam satu malam dan from Kuching mereka akan ke Bali mengenai dan kembali mereka akan kembali. Diharap mereka akan tiba di sana pada 5 bulan. Pagi ini mereka akan berpas terus.